Pemirsa, Atta Halilintar memperkenalkan pemain barunya untuk kompetisi Liga 2. Klub milik Atta AH, PS Pati, mendatangkan Nur Hidayat Haji Haris, mantan bek Timnas Indonesia U19. Pengumuman rekrutmen pertama AH PS Pati FC tersebut disampaikan Atta Halilintar di Instagram pribadinya. Tampak Atta berpose dengan Nur Hidayat Haji Haris dan pengusaha Putra Siregar. Atta berharap kehadiran Nur Hidayat bakal membuat sepak bola 2021 semakin menarik, seru, dan mandiri. YouTuber sukses ini juga berharap semangat Nur Hidayat di Timnas Indonesia bisa mengalir ke rekan-rekannya di AH PS Pati. Nur Hidayat Haji Haris merupakan salah satu bek Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam unggahannya, Atta menulis, AH PS Pati punya mimpi besar, bukan hanya lolos ke Liga 1, tetapi juga bisa ikut kibarkan bendera Indonesia di Liga Champions Asia.